Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Mang Cewice dari Mang Dayat. Sebelumnya Mang Dayat ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama Mang Dayat buat konten ada yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya Mang Cewice. Konten kali ini Mang Dayat nak ngajak Mang Cewice untuk jingo keseruan wisata sungai di saat lebaran ini. Dengan adanya arus mudik ke Palembang, pastinya berpengaruh ke daerah-daerah wisata yang ada di Palembang ini, termasuklah wisata sungai. Cak mano keseruannya? Peh kita jingo ya. Tapi sebelum Mang Dayat lanjut, jangan lupa. Untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Dan jangan lupa, klik tanda loncengnya. Mang Dayat doake, semoga rezeki Mang Cibice berlimpah dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Setelah 2 tahun lebaran Idul Fitri kita dah pacak mudik, alhamdulillah di tahun ini kita pacak mudik lagi. Namanya 2 tahun tak balik, jadi pas balik ladas nian. Hari pertama sampai hari kedua memang umumnya sanjo-sanjo di rumah keluarga. Tapi di hari ketiga, sebagian pemudik sudah ada yang meluangkan waktu untuk berwisata. Salah satunya tim jelajah musim Mang Dayat ngajak berjalan 30 wisatawan dengan 2 ketek. Perjalanan kami mulai dari dermaga Masjid Jaidin yang ada di lorong Family Den 32 Ele. Nah, nanti di sini kapal yang ini ada Marinda untuk menarasikan cerita sepanjang perjalanan. Di sini guys sama Mang Dayat. Ya. Oke. Kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo lah sobat semua. Jejakkan langkahmu ke sini. Menari dan bernyanyi di tepian sungai musim. Saya hari ini akan menjadi guide Bapak Ibu sekalian. Kita pada perjalanan kita musim tour kali ini. Untuk ngambil berkahnya, perjalanan kami mulai menuju Masjid Kimrogan, masjid tertua kedua di Palembang yang dibangun oleh Kiai Mas Agus Abdul Hamid. Beliau adalah ulama masyhur yang banyak berperan dalam keislaman di negeri Palembang ini. Selain ulama, beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Karena itu, perjalanan kita mulai dengan berziarah dan juga sholat duha di sini. Tapi Mang Cebice ternyata kalau lagi lebaran cak ini raminan di sini wong ziarah. Agak berdesau juga Mang Dayat karena selama ini setiap kali ke sini tidak pernah serami ini. Ada ceritanya dalam dongkat itu di sinilah. Makanya di sini banyak kelapa. Ada tentara Belanda dengar ionnya napa setiap ada banyu itu pasti ada iwak. Iyo, mek kelapa, belanyu ada ini iwak. Iwak seluang. Makanya di sini banyak iwak seluang, banyak pohon kelapa. Itu sejarahnya. Perjalanan kedua kami menuju rumah tua Ong Buncit. Rumah tua yang sudah tertegak kokoh lebih dari 300 tahun. Rumah yang mewakili situasi bangunan pesisir Sungai Musi ratusan tahun yang lalu. Sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang. Rumah ini masih mempertahankan keasliannya. Kayu-kayu penyangganya masih asli. Terutama langit-langitannya ditopang tanpa paku. Memang hebat nian ya tukang zaman bingen. Rumah ini disebut rumah Baba Ong Buncit yang pada masanya sebagai pengusaha ekspor impor. Kalau Mang Cebice pernah dengar gudang Buncit yang ada di Sekana, nah itu iyalah gudang spare partnya kapal Baba Ong Buncit ini. Tahun berapa?
abad 17. Ibu-ibu ya mesti. Tahun pastinya enggak bisa dihitung. Cuman dihitung dari generasi. Yang bangun generasi kesekian. Nah, kalau ini udah ke 13 ya? Iya. Nama yang di belakang itu kan ada altar leluhur ya. Jadi kebetulan ada tulisannya beliau itu meninggal tahun 18 sekian. Sriwijaya sejarahnya, ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai musik, beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Perjalanan selanjutnya kita menuju ke Pulau Kemaro. Pecaknya ya perjalanan wajib nian kalau ke Pulau Kemaro nih. Dari Babaong Buncit ini menuju ke Pulau Kemaro cukup panjang, sekitar 20 menit. Namun disinilah jelajah musi mulai terasa, menelusuri kiri kanan, pergerakan dan geliat kota Palembang yang penuh dengan nilai sejarahnya. Tahu gak lapo Ampera ini dah kena turun lagi? Hah? Ini bukannya rusak dulu tuh, bukan katanya dikencengi karatan dah kena lagi, tidak. Jadi Ampera ini naiknya itu butuh waktu 30 menit pas naiknya. Turunnya kurang lebih, kata lewat turun lagi kurang lebih sejam. Artinya jalan ditutup selama sejam. Cuma Palembang macet. Jadi tahun 70-an baik, itu sudah macet kalau ini Ampera dibuka. Makanya tidak relevan lagi, akhirnya di stop, tidak jadi dibuka-buka lagi. Naik turunnya pakai bandul, kiri kanan. Nah, baru tahun 91 bandul itu dilepas. Takut nimpol. Di tepian sungai musik, beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah, Sumsel indah, Palembang, Indonesia. Di Pulau Kemaro juga membuat Mang Dayat berdesau. Ternyata rami juga. Artinya sudah banyak masyarakat dan juga pemudik di hari ketiga lebaran meluangkan waktu untuk berwisata. Sebenarnya Pulau Kemaro ini banyak cerita yang bisa dikunjungi. Cuman memang selalu kawasan yang pagodanya baik dikunjungi. Padahal di sisi timurnya kita bisa mengunjungi Kampung Banyu. Di sini bisa kita bercengkrama dengan masyarakat sekitar. Selain itu juga di daerah Bungalow yang sebenarnya dekat dengan kawasan yang pernah jadi kamp penahanan PKI dulu. Kalau kita maju dikit, kita juga menuju kawasan yang pernah berdiri benteng Kesultanan Palembang dulu. Dan masih banyak cerita dan pesona lain sebenarnya di Pulau Kemaro ini. Yang pengen tahu, KG Insya Allah Mang Dayat akan buka jelajah musik khusus eksplor Pulau Kemaro. Pulau tanah air kita beraneka ragam budaya bahasa, salah satunya Palembang Indonesia, dan ku bangga terlahir di sini. Jadi Mang Cebice, hari ini perjalanan jelajah musik kami. Nah, ini dari jauh nih, dari Bengkulu. Wong Palembang tapi. Wong Palembang dari Bengkulu. Ngajak keluarga besar, ada yang dari Lampung, eh. Dari mana nih kita tadi, Kak? Ada dari Lampung, Jakarta. Nah, Bengkulu. Jadi lebaran ke sini. Iya. Kenapa pengen nyingok-nyingok jalan-jalan ini? Sudah pernah belum sebelumnya? Waktu itu nih pada Wong Palembang tapi belum pernah dapat wisata-wisata yang religi yang di tempat musik masjid tua. Menjelajah-jelajah sungai. Padahal sungai inilah yang membelah Sungai Musi, yang membelah Palembang ini Sungai Musi. Jembatan Ampera menjadi Sriwijaya sejarahnya, ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu ke sini. Jalur yang pertama itu jalur darat, ya. Jalur darat itu bisa dari yang di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, di Jalur Dermaga, Dermaga PT Indio, namanya. Jadi, kita nyebrang ke Bapak Ibu sekalian.
demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah.